young Metro, don't trust you, I'm gonna beautiful morning, you're the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Hello guys, this is the first time E-Talk began. E-Talk or EEC Talk is a podcast project from Engineering English Club General Sudirman University. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Firani Dinisa Fitri as a host at this time. You can call me Firani or Mbak Fir. Di sini kita bakal bilingual aja ya guys, campur-campur. Bisa ngegunain bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, pada hari ini kita punya narasumber atau bintang tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Ayo. Jadi beliau ini nih, gue kasih tahu ya, mantan presiden EEC periode 2019. Pasti udah tau lah yang orangnya so ganteng kali ya. Tinggalnya di Tangerang. Terus kuliahnya di jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Oke, kita panggil aja langsung, yaitu Mas Muhammad Naufal Ilmi Basuki. Yuhu. Halo. Halo. Iya Mas. Jadi, makasih banget nih udah hadir di acara podcast isi. Jadi kita punya tagline nih Mas yang. Gimana? Jadi kalau nanti aku bilang have a break, Mas Ibe bilang have a talk ya. Oke, siap. Yeah. Have a break. Have a talk. Oke. Mantap. Gimana nih kabarnya Mas Ibe? Udah ngejalanin kuliah online kan? Kita juga udah lama gak ketemu, bisa sharing-sharing. Iya, yeah, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, tapi di Tangerang kan masih ini ya, deket sama Jakarta kan, zona merah lagi, terus apa PSBB lagi, ya mau nggak mau ya udah masih tetap harus stay di sini, belum bisa mana-mana lebih lama gitu. Mbak Firani gimana kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah, baik alhamdulillah. Keluarga sehat Mas Ibe? Sehat. Saya belum menikah Mbak. Oh, maksud saya Pak Basuki sehat. Oh, Pak Basuki sehat, semuanya sehat, Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Ibe, hari ini, sekarang-sekarang ini aktivitasnya lagi ngapain aja nih selain kuliah online? Selain kuliah online, aktivitasnya, kemarin tuh barusan, sekalian mau promosi juga nih. Boleh. Baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu, aku sama keluarga aku ini buka usaha online gitu, usaha mie ayam. Nah mungkin nanti teman-teman kalau yang penasaran atau pengen tahu atau minat juga kalau mau beli gitu bisa dicek ada IG-nya @ib.kitchen_ itu. Nah itu ya itu bisnis kecil-kecilan keluarga gitu. Itu terus sama selain itu apa lagi ya? Ya paling cover-cover lagu, rapat-rapat, sama apa DLM, terus biasa paling ya, belum nggak terlalu sibuk organisasi ya Kak Ibe ya? Iya, organisasi DLM itu. Berkaitan sama ini nih, aktivitas sama kegiatan nih Kak Ibe, waktu itu kan udah Kak Ibe udah ngerasain sempat kerja praktik lah ya gitu, terus peran bahasa Inggris waktu itu tuh digunain gak sih atau diperluin gak sih pas KIB lagi ngelakuin kerja praktik itu, ya meskipun waktunya singkat tapi ada gak ilmu yang diterapin gitu, peranan bahasa Inggris? Nah kalau untuk terkait sebelumnya gini, kalau dari bahasa Inggris itu sendiri di kerja praktik, kita kan kerja praktik di suatu perusahaan kan, otomatis itu bahasa Inggris pasti perlu gitu loh di hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia gitu, baik itu perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan swasta gitu. Nah, terkait dari perusahaan yang kemarin aku kerja praktik itu kan PLN. Nah, PLN itu pemerintah kan, dari pemerintah dalam negeri itu. Nah, kalau untuk kemarin selama aku kerja praktik, karena aku bukan apa ya, aku itu kan bahasan aku tuh kayak udah bahasannya tuh udah siap gitu loh, udah siap dari PLN-nya gitu, jadi gak terlalu banyak, harus banyak cari-cari gitu loh.
Tapi kalau misalkan emang ada teman aku juga, dia yang apa bahannya emang bener-bener buat sendiri gitu. Nah, itu dia harus cari cari referensi lain gitu. Kayak dari apa misalkan buku-buku atau referensi jurnal-jurnal gitu yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah, berarti tapi KIB juga buat menyusun proposalnya juga ngegunain jurnal itu rata-rata yang diperlukan yang digunain nah, juga. Oh iya. Benar-benar. Nah, itu dari jurnal itu. Nah, dari jurnal kan sering tuh karena kan kalau jurnal cuma dari yang apa di Indonesia doang kan kayak kurang gitu kan untuk informasinya gitu kan referensinya. Nah, makanya kadang juga aku sempat juga nyari jurnal yang jurnal dari luar gitu buat jadi referensi oh proposal makalah kerja praktik aku kemarin itu. Nah, itu dari karena aku emang sebelumnya karena aku suka bahasa Inggris, mau coba bahasa Inggris. Nah, akhirnya ketika nemu sesuatu yang berbau bahasa Inggris, contohnya itu jurnal, ya udah jadinya aku langsung oh alah ya udah kayak biasa aja gitu, nggak bingung atau gimana ya. Paling kalau bingung ada kata-kata yang bingung gitu ya pakai pakai translate gitu. Oke, berarti ya penting banget lah ya Kak buat penting, dikenal. Penting banget. Lanjut pertanyaan berikutnya nih Mas Ibe. How important the use of English is in your life? Kalau ditanya how much important bahasa Inggris in my life gitu, of course it is gitu, of course itu important gitu, emang penting. Di samping bahasa Inggris sebagai international language, tapi juga selain itu kan international language kayak misalkan kalian ngelamar pekerjaan gitu kan, maksudnya di dalam pekerjaan kan kalian pasti bahasa Inggris itu pasti akan ditanyakan, akan digunakan gitu kan. Nah, di samping hal itu kalau untuk for myself about English itu when you know about English kalian tuh bisa lebih gampang expression yourself gitu loh. Kayak kalian bisa lebih gampang mengekspresikan diri kalian, mengekspresikan emosi kalian, mengekspresikan apapun pokoknya yang ada di dalam hidup kalian. Contohnya gini, karena aku emang suka bahasa Inggris gitu, nah saat aku mengekspresikannya itu, kayak contoh, misal lagi galau atau lagi kesel atau gimana gitu, nah beside aku cerita sama sahabat aku gitu tentang masalah aku juga kadang tuh ini suka nge-tweet di Twitter gitu. Kayak misalkan lagi gimana-gimana, nah itu pakai bahasa Inggris nge-tweetsnya. Karena emang when you nge-tweetnya pakai bahasa Inggris, itu lebih gampang, lebih enak buat ngungkapin perasaan kamu gitu loh, ya kan ya? Ya kan? Iya. Kalau nggak tahu sih, mungkin beda-beda tiap orang ya. Tapi karena emang aku terbiasa ngekspresiin kalau lagi nge-tweet gitu pakai bahasa Inggris, jadi lebih enak, lebih plong gitu loh. Nah, atau juga kadang aku ngekspresiin di memo juga, memo misalkan kayak ya kayak buku diary lah gitu kan zaman dulunya gitu, nulis di memo gitu. Atau juga aku kadang bikin lagu buat ngekspresiin diri aku gitu, lagunya juga dari bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya untuk hidup aku tuh ketika kamu bisa bahasa Inggris, ketika teman-teman bisa bahasa Inggris, penting banget buat hidup kalian dalam hal apapun gitu, baik itu ya untuk ekspresikan diri, untuk kerjaan, untuk bersosialisasi, untuk komunikasi, banyak banget manfaatnya dari belajar bahasa Inggris. Benar-benar banget. Setuju banget sih, kadang aku juga kayak gitu kalau ngekspresikan lewat memo ya kayak diary. Iya, gitu kan. Kita yang ngerti gitu kan. Iya, ngerti gitu. Mau bodo amat mau itu kita ngerti atau nulis jarinya bahasa Inggrisnya acak-acakan yang lebih enak gitu. Iya, ngungkapinnya benar-benar setuju banget sih. Oke, mungkin lanjut nih, kayak bicara soal pentingnya bahasa Inggris kan Kak, terus bisa kali sharing sedikit gitu pengalaman, bisa dibilang pengalaman atau proses lah KIB buat percaya diri nih, kayak tadi nge-cover lagu-lagu barat, terus interaksi sama orang banyak, terus bahkan menjadi seorang presiden IIC itu kayak gimana? Kalau ditanya aku berapa percaya dirinya aku bahasa Inggris, sebenarnya sampai sekarang pun kadang masih ragu gitu, masih pengen ngomong bahasa Inggris takut dibilang apa sok-sokan atau gimana gitu. Itu balik lagi ke diri kamu gitu, ketika kamu memang punya tujuan
kamu untuk bisa bisa untuk melakukan sesuatu gitu. Contohnya ketika kamu punya kemauan untuk belajar bahasa Inggris, ya kamu pasti bakal bodo amat sama omongan-omongan orang gitu tentang apa mereka bilang kamu sosokan atau gimana gitu, ya pasti kamu bodo amat karena ya udah kamu emang fokus tujuan kamu ya kamu pengen 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 belajar bahasa Inggris ya, dan itu hal yang kamu suka gitu. Karena juga kalau aku tipikal ya ketika aku suka terhadap sesuatu, aku nggak bakal bisa diganggu gugat gitu. Maksudnya ya mau dapat push-pushan apapun ya ya karena aku suka, aku tetap lanjutin gitu, tetap jalan di flow aja gitu. Nah kalau untuk pengalaman aku apa suka bahasa Inggris dan akhirnya jadi kemarin apa terpilih jadi presiden EC. Nah itu kemarin itu karena aku pengen buat perubahan sih, jujur aku pengen buat perubahan gitu. Karena yang aku lihat sebelumnya kan aku pengen join ini kan di English Club gitu yang SMA, tapi belum kesampaian. Akhirnya di universitas aku coba ikut, pengen ikut English Club gitu. Akhirnya ikut English Club, dan karena emang dari situ, nah balik lagi tujuan kamu itu mau apa. Karena saat itu aku pengen, tujuan aku pengen belajar bahasa Inggris gitu, bukan pengen ikut organisasi gitu. Karena aku pengen ikut pengen belajar bahasa Inggris, akhirnya aku join di English Club sih, dan aku menjalaninya dengan santai, dan aku apa nggak peduli tentang omongan orang tentang isi atau tentang apa lah, karena aku emang punya tujuan aku pengen belajar bahasa Inggris ya udah aku menjalaninya dengan santai dan ya gitu. Seperti iya benar banget sih, aku juga sama sih, maksudnya kayak buat join di isi ini nih. Alasannya itu kan waktu itu juga sempat bimbang ya mau ikut atau enggak. Kan cerita sama aku kan. Betul. Oke, lanjut aja daripada melebar bahasannya. Oke, kadang kan ya Kak, kita nih udah berusaha buat percaya diri, udah kayak ya udahlah kita nyampingin dulu masalah grammar dan pronunciation gitu. Pernah nggak sih KIB ada pengalaman menarik, kayak entah menarik atau entah bikin KIB drop gitu, kayak entah dibilang bahasa Inggrisnya bagus atau bahkan dibilang salah grammar atau pronunciation kayak gitu, ada nggak sih pengalaman KIB kayak gitu? Ada dan cukup sering sebenarnya gitu. Tapi terutama sering dipuji kali ya Kak? Enggak, pernah juga aku sering di ya sampai debat waktu itu, bahkan sampai debat. Jadi gini, kan sempat aku kayak nyeplos ini kan pakai bahasa Inggris gitu kan, nyeplos misalnya ngobrol-ngobrol gitu pakai bahasa Inggris, dan aku grammarnya salah gitu. Nah sama teman aku nih yang mungkin emang bisa dibilang ya dia tingkat apa kemahiran dia dalam belajar apa dalam bahasa Inggrisnya tuh di atas aku lah gitu, tentang pengetahuan tentang grammarnya lebih tahu dari aku gitu. Nah pada saat aku ngomong gitu keceplosan aku salah grammar, dia langsung nyeletuk bilang salah tahu lu gini-gini grammarnya apa bukan gini gitu, terus dia sambil ketawa gitu kan. Nah karena aku belum cerita juga sih ke dia gitu. Nah karena aku emang tipikal yang ketika apa ya soalnya aku pernah nonton, kamu tahu guruku Mr. ID nggak? Nah kayaknya pernah lihat doang deh dia. Iya. Nah itu kalau dia sering kan kayak bikin video-video apa bahasa Inggris gitu di Instagram atau di YouTube gitu. Nah aku pernah nonton videonya dia tentang ada saat kita salah mengucapkan grammar atau pronunciation gitu, diusahakan jangan pernah mengkoreksinya secara langsung gitu di depan orang banyak gitu. Ya paling kalau mau mengoreksinya di belakang gitu, ngomong face to face gitu. Nah gitu. Nah aku inget kan, inget dari guruku Mr. ID gitu. Oh ya udah, kalau misalkan ada orang yang salah grammar, kita jangan, kalau sebisa mungkin jangan mengoreksi gitu. Nah aku sudah berusaha menerapkan ke sekitar aku gitu, kayak ke teman-teman aku. Aku tahu gitu, kadang malah ada teman-teman aku yang mereka grammarnya apa kadang salah ngucapinnya depan aku, pronounce-nya salah gitu. Tapi aku diem aja, aku biasa aja, aku nggak ngoreksi, karena aku yakin ya pasti mereka bakal berusaha untuk mencari kebenarannya sendiri gitu loh, pasti akan tahu sendiri. Dan aku merasa kalau misalkan aku mengoreksi, aku ilmu aku belum cukup gitu, aku merasa ilmu aku belum cukup, dan
dan ya udah gitu, dia pasti akan bisa gitu. Nah pada saat itu yang teman aku itu, aku langsung kan bilang apa, ala pokoknya aku bilang intinya tuh aku nggak suka dikoreksi gitu, lu ngapain ngoreksi gue, aku bilang kayak gitu kan sambil sedikit emosi. Terus dia kaget juga kan gitu, terus aku bilang iya apa ya, lu harusnya nggak usah ngoreksi gitu loh, apa ya gue bakal, kalau misalkan gue salah grammarnya gue bakal nyari tahu yang benarnya tuh kayak gimana gitu. Terus ya kan sempat dari situ kayak pas saat itu ini kan langsung kayak sedikit apa aku gitu kan, kita kan langsung awkward gitu kan. Ya terus aku langsung akhirnya udah berapa lama besoknya aku bilang kan ke dia, aku juga ngerasa sih kayak gak enak juga kemarin udah kayak gitu ke dia. Ya udah akhirnya aku ngomong dia baik-baik gitu, ini gitu, ini sensor ya, sensor namanya ini gitu, sorry ya kemarin kalau gue boleh terus nanti gue kurang suka kalau dikoreksi kayak gitu-gitu ya, paling kalau mau kan posisinya kan itu kan, itu dia ngomong kayak gitu kan di depan orang-orang lain juga kan, kayak cuman aku doang gitu. Terus aku bilang kayak gitu-gitu, terus akhirnya dia ngerti, oh iya ya sorry ya, sorry ya B, maaf juga kalau gue salah gini-gini ini ya gak apa gitu. Gitu sih. Terus juga pernah juga dikoreksi apa penulisan pas nulis gitu, grammar gitu ya. Ya udah, kalau kalau buat nulis gitu sih nggak masalah sih, gitu sih momennya. Kalau curhat masalah pribadi ya, tapi emang iya. Kadang tuh kalau dikoreksi gitu kan emang beda-beda sih ya tipe orang, iya, kadang ada benar. Masuk terima kan, ada yang kayak butuh waktu dulu gitu. Iya, benar, Nah kayak gimana sih nih, kan Kak Ibe nih udah kayak yang dari Kak Ibe ceritain tadi tuh dapet pengalaman dikoreksi sama orang di depan umum ibaratnya kan. Nah, terus gimana cara Kak Ibe buat memotivasi diri Kak Ibe kayak buat bangkit lagi gitu. Jadi kayak Kak Ibe tuh ya udah bakal terus ngegunain bahasa Inggris itu, bakal terus ngomong bahasa Inggris depan umum gitu. Enggak yang Kak Ibe udah dikoreksi terus Kak Ibe jadi malah minder gitu. Nah, gimana cara Kak Ibe buat motivasi malah semakin berkembang gitu sampai saat ini kayak nge-cover lagu di Instagram kayak gitu. Nah itu how I motivation to myself, itu caranya selain kayak dalam bahasa Inggris gitu, aku tuh the type of person yang ketika misalkan orang-orang teman-teman apa nge-push aku, kayak maksudnya apa nge-judge aku atau dan lain-lain gitu, mengkritik atau gimana, aku malah semakin terdorong gitu loh. Aku tipikal yang kayak gitu. Jadi misalkan ada misalkan yang kayak gitu, teman aku yang pas koreksi kayak gitu, atau ada yang apa ngedekin bahasa Inggris gini-gini, aku malah semakin tertantang gitu. Aku malah semakin termotivasi. Oh, iya berarti grammar gue kurang bagus ya gini-gini. Gue banyak yang salah. Oh yaudah berarti gue harus belajar gitu. Kayak kemarin makanya pas sempat setelah itu, setelah temen aku bilang kayak gitu, aku langsung apa nambah semangat buat les grammar. Aku kan sempat les grammar juga kan, grammar speaking di salah satu apa apa bimbingan bahasa Inggris itu di Purwokerto. Aku langsung ikut apa les grammar itu karena salah satunya penyebabnya itu. Tapi nah itu kan di sisi lain, di samping itu karena aku yang dapat istilahnya masukan atau kritik kayak gitu, itu yang jadi membuat aku jadi makin makin semangat gitu loh untuk bisa lebih baik. Bukannya malah ketika aku dikritik kayak gitu aku langsung kesel atau aku takut atau aku langsung jadi apa nggak percaya diri lagi buat ngebelajar, enggak gitu. Tapi emang mungkin tipikal tiap orang beda-beda ya gitu. Ada yang tipikal yang ketika dia dapat suatu apa judge gitu dari orang lain, dia langsung minder atau gimana. Ada juga yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan atau motivasi bagi mereka gitu. Nah, saran aku buat teman-teman, sebisa mungkin ketika kalian dikritik atau gimana, jangan pernah minder atau takut. Minder atau takut, yaitu itu ini sih, itu ajar gitu. Tapi jangan biarkan minder kayak gitu berlarut-larut di diri kalian gitu. Kalian juga harus bisa bangkit gitu loh. Karena ya ketika kalian bangkit, kalian bakal ngelihat perubahan yang terjadi di diri kalian tuh pasti akan lebih baik lagi. Setuju banget sih sama Kak Yube, asik banget. Jawabannya keren-keren banget. Bisa ya, berani.
Berarti intinya tuh kalau kita ditegur atau dikoreksi sama orang lain, jangan pernah buat mencoba takut untuk apa ya namanya, kayak mencoba lagi gitu. Kayak gitu buat menunjukin kalau kita tuh mampu, kita tuh bisa gitu loh, kayak gitu. Jangan malah langsung menyerah kayak gitu aja sih ya, Kak. Nah, selanjutnya nih pertanyaan tentang IIS ini, Kak. Jadi, apa sih alasan KIB dulu buat gabung di IIS selain ingin belajar juga bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Nah, bahkan KIB pun bisa jadi orang terpenting lah ibaratnya di IIS pada masa itu. Gimana? Nah, alasan aku waktu itu pengen, tadi sebelumnya sempat ini sih cerita sedikit ya, udah sebenarnya udah juga kejawab juga tadi yang sebelumnya, yang aku pas SMA pengen ikut bahasa Inggris, terus kesampaian akhirnya di universitas gitu. Nah, sempat juga waktu itu aku ajak teman aku gitu buat gabung ISI gitu, ayo ikut belajar bahasa Inggris gitu, dia kan juga pengen belajar bahasa Inggris. Terus dia akhirnya nggak mau kan gitu, terus ya udah dia nggak mau, terus karena aku emang tetap pengen mau, ya udah aku gabung kan gitu. Nah, pada saat itu, yaitu tujuan aku bergabung, berminat untuk gabung di ISI gitu, karena pertama itu karena aku ingin belajar bahasa Inggris, kedua karena aku pengen punya teman baru gitu dari berbagai jurusan gitu, nggak cuma dari elektro doang gitu kan, yang kayak kira sekarang ya punya teman banyak dari jurusan dari ISI gitu loh. Itu terus ngembangin apa passion aku dalam bahasa Inggris gitu, karena ketika kamu suka terhadap sesuatu dan kamu bergabung dengan suatu komunitas atau organisasi yang memang berkaitan sama sama kayak passion kamu gitu, kamu akan lebih luas lah buat ngeluarin, buat menyampaikannya gitu loh, buat mengekspresikannya gitu. Nah, pada saat aku gabung di ISI, nah itu yang aku rasakan gitu. Jadi ketika aku pengen mengekspresikan bahasa Inggris aku baik di apa dunia nyata gitu ataupun di dunia maya, di sosial media, itu lebih kayak lebih gimana ya, vibe-nya tuh lebih enak gitu loh. Karena aku mikirnya kayak gini, oh iya kan gue anak ISI gitu, ya udah sih pede-pede aja apa karena gue anak ISI, terus yang mau ngomong bahasa Inggris ya santuy, mau nulis-nulis bahasa Inggris itu ya santuy, karena ya emang istilahnya punya apa ya, punya pegangan, gue anak ISI gitu lah, kayak gitu. Gitu. Tapi yang aku lihat juga, teman-teman aku gitu, yang aku dengar juga dari cerita teman-teman aku, rata-rata tuh kebanyakan juga mereka, sebenarnya bukan salah sih, sedikit apa ya, sedikit kurang tepat gitu, mereka tuh pengen gabung di ISI karena untuk biar apa ya, biar punya banyak teman, atau biar apa, biar pengen belajar bahasa Inggris ya, itu benar gitu, maksudnya itu nggak salah juga, tapi ada satu hal yang kurang tepat, yaitu karena gini, bukan cuma ISI doang ya, ketika kamu pengen bergabung dalam suatu perkumpulan atau organisasi gitu, sebisa mungkin kalian jangan cuma punya tujuan cuma satu, misalkan kalian jangan punya tujuan cuma dua, kalian pengen belajar buat diri kalian gitu loh. Kalau bisa jangan kayak gitu. Kalian juga harus punya tujuan. Kaibe, sorry. Iya. Ada keponakan gue bentar. Oke. Dan kalian yang punya tujuan, pengen apa, memperbaiki atau meningkatkan atau mengevaluasi ISI. Jadi ya nggak cuma tujuan kalian pengen belajar bahasa Inggris doang, tapi emang tujuan kalian ya bervariasi gitu loh, maksudnya. Ya, melebihi dari itu gitu. Karena, ya itu kan karena kayak pepatah mengatakan kan memberi lebih baik daripada meminta kan gitu kan. Jadi ya itu ketika kalian bisa memberi sesuatu walaupun kalian gak meminta, ya itu lebih baik. Tapi maksudnya ketika kalian meminta juga, itu juga bukan berarti itu gak baik juga gitu sih. Oke, menarik banget sih pengalaman KIB. Kan gini ya Kak, kadang tuh masih ada nih kayak mahasiswa baru yang takut gitu buat join atau gabung di English Club gitulah, di entah di kampus mereka misalnya kayak gitu. Nah, mungkin yang mereka takuti kayak, aduh bahasa Inggris gue belum cukup nih, atau aduh
kemampuan bahasa Inggris gue benar-benar di bawah rata-rata banget, atau takut dengan yang lainnya deh, takut untuk ngomong bahasa Inggris, takut apapun lah gitu. Nah, pandangan KIB tuh kalau ada mahasiswa baru kayak gitu tuh, baiknya mindsetnya tuh digimanain sih gitu loh, jangan sampai ada mindset kayak gitu loh. Aku juga sebenarnya kurang suka kalau ada mindset kayak gitu sih. Nah, sebenarnya tipe mindset kayak gitu bakal muncul tuh sebenarnya ada dua faktor gitu. Bentar, sebelum kita masuk ke dalam hal itu, sebenarnya ketika kalian takut atau misalkan kalian nggak berani atau nggak percaya diri buat belajar atau buat ngomong bahasa Inggris atau mengekspresikan bahasa Inggris, itu wajar gitu, karena emang mungkin istilahnya kalian ngerasa kalian belum punya ilmu gitu-gitu, itu wajar gitu. Tapi ya itu ya kayak aku yang bilang sebelumnya, jangan sampai terlarut-larut akan ketakutan kalian dalam hal itu, kalian harus bisa lebih bangkit gitu. Nah, di samping hal itu, di samping kalian harus berusaha dari diri kalian sendiri sebisa mungkin juga, dari orang-orang sekitar penting sih gitu. Jadi karena kan tipikal orang beda-beda ya, maksudnya ada yang kalau bahasa umumnya gitu extrovert sama introvert gitu kan. Nah, kalau orang extrovert kan istilahnya jadi ya bisa dari diri dia sendiri gitu loh, maksudnya ya udah dia bisa mengembangkannya itu, nge-develop dirinya tuh dari diri dia sendiri gitu. Nah, tapi kalau yang aku tangkap ya, yang aku tahu gitu, kalau dari tipikal yang teman-teman yang mungkin introvert atau gimana gitu, maksudnya sedikit kurang-kurang bisa membawa gitu, maksudnya mungkin perlu dari lingkungan mereka gitu loh, maksudnya nggak cuma dari diri doang, apa jadi dari teman-temannya juga harus bisa embrace dia gitu loh, maksudnya merangkul dia gitu. Jadi kadang emang susah sebenarnya sih, dan juga nggak banyak orang yang bisa, yang maksudnya yang peka gitu ketika dia ngeliat orang yang mungkin bisa dibilang maksudnya ya itu kayak kurang berani atau gimana, dia pengen impresnya tuh ya sungkan gitu, karena emang nggak apa ya, itu bukan, istilahnya mungkin itu bukan keahlian dia gitu. Tapi ya itu, di mau nggak mau ketika kalian, maksudnya kalian gitu yang merasa kalian kelebihan lebih gitu dari dia, istilahnya mungkin kalian harus bisa merangkul teman-teman yang sekiranya menurut kalian tuh ya perlu diajak gitu loh, maksudnya ya kalian harus bisa merangkul satu sama lain gitu, jangan maksudnya ya itu saling merangkul gitu. Jadi emang gunanya kayak gitu sih ya, kita sama-sama merangkul, terus kayak ngingetin juga jangan pernah takut untuk mencoba berarti lah ya. Terkait sama ini nih Kak, sekarang balik ke IIC lagi buat program kerja IIC, mau mengulik sedikit atau flashback lah ya, tentang kepengurusan KIB yang kemarin. Gimana sih cara KIB gitu diamanahin sebagai presiden kan, untuk menjalankan setiap program kerja dan menyatukan dari, kalau nggak salah, 22 pengurus ya, dari 22 otak pengurus tuh disatuin supaya menjadi satu, itu kayak gimana? Aduh, ini emang otak-otaknya tuh bermacam-macam sih, terus gini. Waktu itu pada saat itu aku sama sekali nggak punya keinginan buat jadi ketua IIC gitu loh, buat jadi presiden IIC. Itu aku sama sekali nggak punya keinginan buat jadi leader of IIC. Terus pada saat itu kan Bang Jabal kan yang megang kan pada saat itu. Nah ya udah, aku nggak ngerti, maksudnya ya aku nggak tahu gimana sudut pandang Bang Jabal gitu bisa melihat aku. Terus akhirnya ngerasa aku mungkin bisa lebih, maksudnya bisa diamanahkan untuk menjadi ketua IIC gitu, aku ngerti. Tapi yang aku tangkap gitu kan, kita kan maksudnya bukan aku kepedean atau gimana ya, kan kita kan juga sebagai manusia, kita kan punya apa ya, istilahnya punya sense gitu, yang kita rasa oh mungkin dia ngerasain gue kayak gini-gini kali gitu kan. Nah kayaknya sih aku ngerasa, maksudnya Bang Jabal pada saat itu ini sih, aku kan terbilang juga, maksudnya aku terbilang aktif kan di IIC pada saat itu, aktif terus
ngejalanin proker juga oke-oke aja, aman-aman aja gitu. Terus ya itu mungkin Bang Jabal ngeliat dari situ, jadi mungkin IBE bisa bisa diamanakan gitu untuk diberi tanggung jawab yang lebih gitu. Ya udah, kira. Nah, sempat sebenarnya pada saat itu aku jujur aku nolak. Bener-bener aku nolak, nolak, nolak. Bener-bener nolak. Terus aku sempat ngomong ini kan face to face langsung ke Bang Jabal gitu, Bang. Aku pokoknya deep talk gitulah, deep talk. Terus aku ngomong, Bang, aku nggak sanggup, maksudnya aku nggak bisa gitu buat jadi ketua ISI gitu, bla 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 gitu. Terus Bang Jabal ngasih inilah, ngasih apa, ujangan-ujangan gitu, motivasi, pokoknya B gini gini gini. Terus yaudah aku mikir, oh iya benar juga sih. Terus juga balik lagi ke tujuan awal aku, karena memang tujuan awal aku nggak cuma pengen belajar bahasa Inggris, tapi aku juga pengen ikut apa ya, mengembangkan ISI menjadi lebih baik gitu. Ya udah akhirnya ya ya udah aku akhirnya aku siap gitu, aku nerima gitu. Terus ya udah aku akhirnya ngejalanin ya. Setelah itu ya enjoy enjoy aja, selama selama emang ketika kamu pada saat posisi itu kamu memang nyaman, nggak dibawa tekanan, pas maksudnya ya pasti ada tekanan, sedikit tekanan sih, maksudnya nggak mau munafik juga gitu, tapi maksudnya kalau misalkan kamu emang pada saat itu ya, maksudnya pada saat kamu yang dipilihnya itu kamu nggak dijadikan itu sebagai tekanan kamu gitu, ya ya kamu bakal seterusnya gitu kelanjutannya bakal 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 nyantai, bakal biasa aja gitu, karena ya emang kamu udah apa ya, udah menjadikan hal itu sebagai ya sebagai istilahnya, kalau tas kan berat nih, tapi karena udah kita taruh di pinggang, terus ya udah kita bawanya, ya udah apa, karena emang udah apa sih, udah ngetok gitu kan. Nah ya sama kayak 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 tekanan di saat kamu dijadikan sebagai ketua ISI kayak itu, karena kamu emang udah ngetok, ya udah. Berarti antar pengurusnya aman ya, Kak? Antar pengurusnya aman. Realistis aja sih, maksudnya pasti pasti ya, maksudnya di setiap organisasi itu pasti ada lonjakan-lonjakan gitu loh. Ya itu wajar, itu wajar banget gitu loh. Ya anggap aja itu sebagai sebagai tantangan buat buat kalian gitu, buat istilahnya buat menghadapi suatu hal yang baru. Itu kan hal yang baru kan, hal yang jarang terjadi gitu kan. Ya udah itu jadiin sebagai ini aja, tantangan kalian sebagai gitu. Sip, mantap, mantap. Keren banget sih, sumpah KIB bisa ini ngejalanin selama satu kepengurusan dengan baik. Kemarin juga saya sendiri kebetulan jadi staffnya di sana. Benar-benar kayak kita itu bukan hanya dalam sebuah organisasi, tapi juga kayak di dalam keluarga, satu sama lain saling merangkul, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, apalagi pas kita evaluasi dan lain-lainnya. Kita benar-benar di situ punya bonding yang benar-benar kuat banget lah, intinya di kepengurusan KIB. Oh ya, KIB kan juga ngerasain nih kepengurusan online di organisasi yang sekarang ya. Enakan online apa offline, Kak? Oh, jelas dong, offline. Jelas offline. Wah, kalau offline tuh apalagi, apalagi ya, kalian ngejalanin organisasi kayak semacam ISI gitu, maksudnya bukan kayak organisasi yang istilahnya berat-berat gitu kayak BEM atau DLM gitu, maksudnya yang nyantai gitu, maksudnya yang sesuai passion lah gitu, itu lebih enak kalau kalian jalanin offline. Maksudnya kan kan banyak juga proker ISI yang istilahnya proker-proker apa ya, proker nyantai, tapi tetap bisa ngedevelop kalian gitu, tetap bisa membuat diri kalian jadi lebih baik gitu loh. Misalkan kayak kayak apa, isi piknik gitu kan, itu kan seru. Misalkan itu selain kalian seru-seruan, kalian juga belajar bahasa Inggris gitu. Itu makanya lebih seru. Iya. Lebih seru. Iya. Tapi ya ya online juga sebenarnya kalau kalian sekreatif mungkin bisa juga jadi lebih seru gitu. Ya tantangan juga buat kalian gitu, buat Mbak Firani juga gitu, gimana caranya biar ketika online ini kan jadi iya, lebih seru. Terima kasih sama Mas Ibe. Sama-sama.
Bener sih, emang aku juga ngerasain lebih enak offline lah ya, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Yang perlu, gimana sih ya, kayak ngebonding kalau online itu beda dengan offline. Kayak menurut aku sih emang kurang berasa aja kalau kegiatan online buat nyatuin kita tuh semua. Kadang nanti kan kayak misalnya ada, kita balas lewat chat nih nanti, aduh ada pengingin-inginnya. Aku juga ngerasain sih kayak perbedaan banget organisasi yang dilakukan secara online dan offline. Kalau online tuh bonding antar pengurus memang lebih sulit sih, jujur. Kayak kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa dilakuin tatap muka kan, bisa saling bercanda kayak gitu-gitu, enak kan. Jadi harus puter otaknya tuh, benar-benar puter otak gitu. Last mungkin ya, last question for me, Kak Ibe. Mungkin Kak Ibe juga mau nyampein pesan atau motivasi buat semua penonton di acara podcast kali ini nih, tentang pentingnya bahasa Inggris atau menanamkan rasa kepercayaan diri untuk menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, gini, kalau balik lagi sih ke aku, cara aku buat mengimprove diri aku terkait bahasa Inggris gitu, macam-macam sih, macam-macam tergantung kalian lebih nyamannya kayak gimana gitu. Misalkan kalian lebih nyaman kalian ikut les bahasa Inggris atau gimana gitu. Tapi ini hal simpelnya sebenarnya itu banyak banget. Contoh, kalian sering-sering nonton ini aja, nonton film-film barat gitu, film-film movie itu yang barat. Terus nah, pertama gini, kalau apa triknya? Pertama ya kalian biasa gitu nonton barat, subtitle-nya Indonesia gitu. Udah, tapi jangan lama-lama, jangan kelamaan, jangan kasihkan. Terus setelah itu, kalian coba ganti subtitle-nya jadi yang bahasa Inggris. Nah, udah setelah kalian udah terbiasa, kayaknya udah nyaman, udah biasa. Nah, tapi misalkan ketika kalian melihat ada kosakata yang kalian bingung nggak tahu artinya apa, ya udah buka kamus saja, kalian cari misalkan arti table, apa meja gitu. Oke, udah buka aja, buka kamus gitu. Nah, dan setelah kalian terbiasa gitu, yang subtitle-nya bahasa Inggris, coba subtitle-nya dihilangin lewatnya yang vocab-nya lewat, apa sih, yang lewat listening, vocab lagi, sorry. Yang listening-nya gitu, kalian coba ya, coba dari listening gitu. Dan nanti kalian dari situ, lama-lama bakalan biasa, bakal udah, wah terbiasa banget dah. Jadi kalian, oh yang dia omongin, oh alah itu loh ternyata kosa katanya, oh alah gini-gini loh gini. Gitu. Nah, terus juga, oh ya kalau bisa filmnya film yang emang ini, yang bikin kalian tertarik kalau bisa, yang benar-benar kalian suka gitu. Terus selain itu, apa lagi ya? Oh, nonton interview-interview artis-artis yang kalian suka deh pokoknya, yang bahasa Inggris misalnya gitu. Itu kalau aku tuh suka nonton ini interviewnya kayak Rich Brian, terus apa lagi ya, Ed Sheeran gitu, terus James Bay, itu ada artis luar gitu, penyanyi luar. Aku apa ya, ketika aku nontonin interview mereka gitu ya, ya udah jadi oh alah, kayak gitu seru juga ini gini. Terus oh alah, ngerti lama-lama. Terus video-video ini juga apa, kayak seminar gitu, kayak video-video seminar kayak TED. Kalau ada teman-teman yang tahu TED Talk, nah itu tuh dari situ juga bisa juga kalian belajar dari situ, macam-macam deh. Oh, selain itu juga dari musik. Nah, musik itu penting juga, musik bahasa Inggris gitu. Karena ketika kalian dengerin lagu bahasa Inggris gitu, kan liriknya Inggris tuh. Nah, sama juga misalkan ada yang kalimatnya enggak apa, kalimat atau katanya enggak tahu, kalian tinggal translate gitu. Terus juga nanti kan ketika kalian dengerin tuh bahasa Inggris, itu otomatis ke listening kan nih, listening dari lagu tuh. Terus kedua, pronounce gitu kan, nah pronounce. Akhirnya karena kalian terbiasa ngucapin, nyanyiin liriknya tuh, nah biasa-biasa, kalian dengerinnya udah sering, udah makin lama-kelamaan, liriknya bakal nyantol di kepala kalian. Oh alah, pengucapannya kayak gitu tuh ini, oh alah, ini kayak gini tuh, gitu. Itu sih, itu untuk apa ya, trik umumnya buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris gitu. Terus juga apa ya,
untuk motivasi teman-teman semua biar biar tetap selalu mau dan ingin biar untuk belajar bahasa Inggris agar bisa gitu, yaitu pertama kalian ini yang aku ini sih yang aku terapin di hidup aku sih, pertama kalian harus punya keinginan, itu pertama kalian punya keinginan, kalian punya niat. Kedua, kalian mau mencoba. Sudah ketika kalian mau mencoba, udah ketika kalian mencoba, udah mencoba, kalian berarti berani kan untuk apa out of your comfort zone gitu kan. Kalian berani keluar dari zona nyaman kalian karena kalian udah berani mencoba. Udah setelah itu kalian mencoba, lama-lama kalian bakal bisa karena kalian sering mencoba, proses lama-kelamaan, udah kalian bakal jadi bisa, terlatih, ya udah semuanya bakal keinginan kalian, kalian pengen ini, pengen itu gitu, ya udah itu bakal bakal sendirinya bakal ada gitu. Gitu sih. Jadi pokoknya intinya jangan pernah takut mencoba dan juga selalu menghargai proses yang kalian jalani gitu. Jangan ketika kalian jalani proses jangan jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut gitu. Maksudnya takut wajar gitu. Tapi ya, ya itu balik lagi, jangan jangan berlarut-larut ketakutan kalian. Terus ketika kalian jalanin proses kalian, kalian jatuh, itu jangan kelamaan jatuh, coba bangun, bangun, terus kalian coba cari cara yang baru, yang mungkin bisa apa ya bisa bisa merubah agar merubah kalian biar lebih baik lagi gitu. Itu, pokoknya itu menghargai setiap proses yang kalian jalani itu dia. Oke, jadi intinya itu kita tuh jangan pernah menyerah dan takut untuk mencoba gitu. Siap keluar dari zona nyaman, siapa tahu lebih baik kan ya dari yang kita ekspektasikan. Kayak misalnya itu mungkin enggak bermanfaat ya gitu. Ya kan ternyata jauh lebih baik kan? Ya. Jadi malah menguntungkan kita banget gitu. Benar-benar. Mungkin cukup sampai di sini aja kali ya Kak bincang-bincang kita hari ini. Mohon maaf banget nih Kak kalau dari saya ada kesalahan pertanyaan atau perkataan dan perbuatan. Thank you banget buat Kak Ibe yang udah nyempetin waktunya untuk isi talk hari ini kali ini. My pleasure juga, terima kasih Rani. Semoga Kak Ibe dilancarkan kuliahnya sampai lulus lah. Amin, amin, amin. Ntar lagi lulus ya. Iya, ini lagi ngurus ini kan, ini lagi tahap tugas akhir, doain aja. Oh iya, aku juga mau ngasih ini juga ya, maksudnya buat temen-temen isi yang sekarang gitu, aku udah ngeliat sih perkembangannya, aku kan diem-diem, aku juga itu loh, aku juga apa ngikutin jejak kalian gitu maksudnya, dari Nigi atau dari Mifirani gitu. Ya aku lihat sekarang nih jujur, isi yang sekarang, nama dari sosial media, itu kalian keren banget. Kalian udah pertama sosial medianya udah rame, terus yang kekurangan-kekurangan yang dari yang tahun lalu sekarang udah terlihat gitu, semakin terlihat gitu. Terus dari teman-temannya juga acara-acara proker-prokernya, wah itu mantep sih. Kalian bisa sekreatif mungkin ketika kalian menghadapi dalam situasi pandemi kayak gini, tapi proker kalian tetap bisa berjalan dan cukup kreatif, bagus kreatif sih, kreatif bagus itu. Dan juga pokoknya intinya semangat buat teman-teman semua. Jadikan semua ini sebagai apa ya? Sebagai pelajaran hidup kalian, sebagai proses hidup kalian gitu dalam menjadi yang lebih baik lagi. Terus juga semangat juga buat Mbak Firani, terutama ya pokoknya jangan ya tahu lah pokoknya lah jangan jangan menyerah. Tetap semangat. Raih cita-cita, oke? Oke. Terima kasih banget loh Mas Ibe, pendukung saya dari awal ya. Saya bisa sejauh ini juga berkat Mas Ibe. Terima kasih banyak. Terima kasih banget gitu, kayak udah mempercayain amanahnya yang benar-benar besar. Terima kasih juga buat Kak Ibe yang udah ngasih amanah ke saya. Pokoknya saya juga belajar semuanya ini dari Kak Ibe. Tanpa Kak Ibe nuntun saya juga, saya gak akan bisa sejauh ini. Tanpa juga teman-teman yang lain juga.
Ya benar, support pengurus yang lain, tapi semua, saya semua ya pengurus. tapi saya berani untuk melangkah itu juga karena langkah pertama itu yang sangat-sangat berpengaruh di mana KIB ngasih saran dan masukan kayak gitu sih. Oke, KIB mungkin ada yang mau disampaikan lagi apa? Cukup sih tadi udah sampein. Cukup. Ya gitu. Aku ada ini sedikit kata-kata Oke. ditutup ya. Yeah. Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Jadi kesalahan memiliki kekuatan untuk mendorong kita ke arah yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Oke. Okay. Last but not least. Mantap, setuju banget. Last but not least, bisa kali jargon dipimpin? Oh. Boleh, boleh, boleh. Aku yang mimpin nih ya. Nanti aku yang jawab, kamu juga jawab ya. Oke. Ahmad ikut jawab juga gak? Enggak. Kita berdua aja. Oke. Aduh, ini kencang. Easy fighter. Fight for it. Ya, semuanya teman-teman semangat. Easy fighter. Fight for it. Fighting, lose for nothing. Fight. Mantap. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Kirani. Terima kasih Ahmad. Semangat, semangat.